Waduh, ini pisang ada di belakang. Waduh, aduh, malah dorong. Isu, hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Belokannya, Pak. Iyo yo yo, WhatsApp guys, balik lagi di channel aku. Nah, kali ini aku mau bermain game bus simulator lagi ya teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya guys ya channel ini, dan aktifin icon loncengnya dan pencet like nya ya teman-teman ya. Dan ya, bagi kalian yang belum follow Instagram aku, follow dulu ya guys ya Instagram aku, namanya mo_rizky57 ya teman-teman ya. Kalian bisa merequest seputar mod-mod busit ataupun game-game lainnya ya teman-teman ya, di DM Instagram aku ataupun di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan ya, bagi kalian yang ada requestan video lainnya, kalian bisa ngomen di kolom komentar ya teman-teman ya, pasti saya akan buatkan videonya ya teman-teman ya. Dan ya, kali ini teman-teman ya, aku akan membuat video busit lagi ya teman-teman ya. Ini saya akan membuat video busit yang sangat-sangat keren ya teman-teman ya, pastinya akan menghibur kalian ya. Saya akan membuat video busit yaitu nyodrek di CD Jolowi ya teman-teman ya, menggunakan mod truk tambang ya teman-teman ya. Ini mod truk tambang canter pilar ya teman-teman ya, dan mod ini dari Goni RK kayak teman-teman ya, kalian bisa cek ya teman-teman ya channelnya ya. Dan mod ini pun sudah pernah saya review ya teman-teman ya, kalian bisa cek videoku sebelumnya ya teman-teman ya. Ini modnya ini sangat-sangat keren ya, lihat teman-teman ya, rodanya ini besar sekali ya teman-teman ya. Waduh waduh. Oke, sebelum kita masuk ke dalam gamenya, sebaiknya kita blokir doi dulu cuy ya, hahaha. Hayo. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju ke CD Jolowinya cuy, sekuy. Oke teman-teman, kita sudah berada di tikungan CD Jolowinya ya teman-temannya, lihat teman-teman ya. Oke, ini kita akan nyodrek secara manual dulu teman-temannya. Oke, lihat ini ada bis truk ambulan teman-temannya. Oke, lihat nampaknya ada ibu-ibu juga woi. Nampaknya ini lancar jaya ya teman-temannya. Oke, lihat itu truk tambangnya saya parkirin di sana ya teman-temannya, biar ya biar enak teman-temannya nanti ngambilnya ya. Oke, ini ada truk box juga. Oke, ini terpantau lancar ya teman-teman ya, kepadatan lalu lintas di tikungan CD Jolowi ya. Oke, lihat ini ada polisi juga lewat juga teman-temannya, ini juga kuat ya teman-teman, nancak ya mobil polisinya ya. Oke, ini malah berhenti di sana, kenapa woi? Apakah macet gimana teman-temannya, padahal sudah saya atur tidak macet woi. Oke, waduh ini kameranya malah bergerak sendiri woi. Oke, ini di mana teman-temannya, kendaraan lainnya ya. Oke, kita akan cari teman-teman ya. Waduh, ini kok sepi, malah gimana teman-teman ya, ini di mana ini kendaraan lainnya woi, saya mau nyodrek woi. Oke, lihat ada woi, di sana ada kendaraan banyak woi. Kita siap-siap nyodrek teman-teman ya. Oke, kita akan siapkan kamera dulu teman-teman ya. Woi, Pak, jangan ngebut-ngebut, Pak. Saya boleh mengambil kamera. Oke. Woi, ada bis dua teman-teman. Oke, kita akan sodrek. Woi, ada tiga sekaligus teman-teman ya. Oke, ada mobil pick up juga, ada angkutan. Oke, lihat teman-teman. Oke, bisnya beloknya sangat-sangat rapi sekali teman-temannya. Oke, di sana malah macet woi, parah. Oke, bisnya tidak berhenti teman-temannya. Oke, yang nyopir bisnya ini pintar juga teman-temannya. Lihat ini malah kendaraan kecil-kecil malah ini teman-temannya malah apa namanya ya, malah macet boy, parah.
Oke, gak apa-apa teman-teman ya. Kita akan cari lagi teman-teman. Kita akan nyodrek secara manual dulu teman-temannya sebelum kita nyodrek truk tambang ini teman-temannya. Oke, ini malah macet, ini ada apa teman-teman ya? Waduh, waduh, ini malah macetnya rame sekali teman-teman ya. Malah kayak ini teman-teman ya. Malah kayak penutupan jalan ya, rame ya. Ini teman-temannya, ini teman-temannya. Padahal belok ke kanan kan bisa ini, boy, malah berhenti. Nah, kayak gitu dong. Enggak dari tadi. Oke, ini Alphardnya. Oke, terpantau. Terpantau macet rame teman-teman ya. Ini Alphardnya gimana ini, boy? Malah berhenti. Hai, Pak, maju, Pak. Maju, Pak. Maju, maju, maju. Waduh. Jadi gak jadi nyodrek ini teman-temannya, malah ngatur lalu lintas. Ini malah ngatur lalu lintas, woi, malah tidak nyodrek teman-teman ya. Waduh, waduh, ini di tikungan sini jalan, woi, malah macet, woi. Kasian yang ada di tengah-tengah belokannya ya, nanti kejerumus kan bahaya ya. Oke, ini bisnya pun juga berhenti juga ya teman-temannya. Waduh, waduh. Oke, ini ada bis biru juga teman-teman, menaiki tanjakannya. Apakah dia berhenti juga teman-teman ya? Apakah dia berhenti? Nah, berhenti teman-temannya. Bayangkan kalau ini tikungannya macet ya, apakah terperosot apa gimana teman-teman truknya? Oke, ternyata truknya tidak terperosot teman-temannya. Ini remnya berfungsi dengan baik teman-teman ya. Oke, ternyata saya kira ini teman-temannya tidak bisa set teman-teman remnya ya. Saya kira terperosot ya. Oke, mungkin ini teman-temannya kita akan nyodrek truk tambang ini teman-temannya. Nanti kalau ada kemacetan parah kan bahaya teman-teman. Oke, kita akan kasih macet sekali lagi teman-temannya. Apakah ini bisa terperosot teman-teman ya? Oke, nampaknya woi, nampaknya tidak terperosot woi. Oke, ini bisnya ngerem-ngerem teman-teman ya. Oke, kita akan codrek teman-temannya. Bentar teman-teman, kita akan codrek. Oke, lihat teman-teman, ini rodanya masih berputar ya. Oke, ini palingan bisnya ini sedang mengerem ya teman-teman ya. Lihat teman-teman ya. Waduh, maju terus cuy tulisannya ya. Oke, mantap ini teman-teman ya. Nah, ini woi. Saya kira terperosot woi. Oke, mungkin tanpa basa-basi kita langsung aja sodrek truk tambang ini ya cuy ya, sekuy. Oke teman-teman, nampaknya ini kita kedatangan ini teman-teman ya, truk tambang ya teman-temannya. Lihat teman-teman, besar sekali teman-temannya. Waduh, ini mengakibatkan kemacetan ya teman-teman ya kalau kita tidak jalan ya. Oke, ini truknya sudah mulai jalan teman-teman. Waduh, waduh, tuh, tuh, truknya malah nabrak. Parah, parah. Wih, sabar kak. Waduh, ini bisa ngeliat di belakang. Waduh, waduh, malah dorong. Waduh, waduh, gak sabar ya teman-teman ya. Waduh, waduh, ini tidak tahu perasaan kita bagaimana teman-temannya. Ini mengendalikannya susah sekali woi, rodanya besar ya teman-temannya. Oke, ini nampaknya truknya sudah OTW ke tikungannya ya teman-teman ya. Oke, nampaknya truknya berjalan dengan hati-hati teman-teman ya. Waduh, nabrak apa teman-teman ya? Gak tau lah kita. Waduh, malah nabrak bis. Hati-hati pak nyopirnya pak. Waduh, waduh, jangan barbar ya. Ini roda kamu besar, kalau melenyet orang kan bahaya ya. Apalagi mobil mahal di planet, nanti kita ganti rugi ya teman-teman ya. Waduh, waduh. Oke, nampaknya kita akan naik ke tanjakannya ya teman-teman ya. Oke, kita akan nanjak. Apakah truk ini kuat teman-teman ya? Oke, bentar, kita akan naik dulu teman-teman. Nice, hati-hati pak, hati-hati pak, belokannya pak. Oke, ini ternyata truknya kuat ya teman-teman ya. Oke, tapi ini yang nyopir barbar sekali teman-temannya. Waduh, 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 pembatas jalan. Waduh, pembatas, waduh, malah nyangkut. Pembatas jalan pun diterjang teman-temannya.
Nah ini teman-temannya, akibat menerjang pembatas jalan woi, tidak bisa jalan ya ke patol woi, parah parah. Ya ini yang penting kita sudah berhasil nyodrek ya teman-temannya, pas truk tambang ini naik ke tikungannya ya teman-temannya, ini sudah berhasil teman-temannya nyodreknya ya. Oke lihat teman-teman, ini ke patol ya, dan itu pun ada ibu-ibu woi. Ibu-ibunya berani sekali ya teman-temannya di bawah roda besar ini ya. Ya mungkin segini dulu ya guys ya, nyodrek di tikungan Sidi Jalawi menggunakan truk tambang ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe ya. Ya mungkin segini dulu ya guys ya dari video saya. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.